tanggal 15 Oktober 2020 telah terjadi sebuah tindak pidana dengan modus pencabulan dengan cara meremas payudara korban di daerah Cipadu di Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren. Kejahatan ini dilakukan oleh saudara S usia 22 tahun terhadap seorang wanita dengan inisial TS usia 17 tahun di bawah umur. Adapun kronologinya adalah bahwa S atau pelaku ini adalah seorang pedagang atau penjual bakso. Anda untuk melakukan apa? Saya cuma terharu aja kalau lihat dia gitu. Terharu. 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 Sedih dong. Oh, Anda berarti cukup mengenal korban? Iya, mengenal. Oh, pelanggan doang. Pelanggan. Oh, pelanggan tetap. Kan dia sering belanja ke tempat lo. Udah lo ikat lo, Net. Cuman ya pelanggan saya cuman jarang-jarang gitu. Sering jarang gitu. Oh, gitu. Enggak dirayu cuman ngobrol gitu. Apa yang menginisiasi Anda kok tiba-tiba Anda melakukan tindakan itu? Kontak atau apa? Sange. Karena kesadaran atau apa? Apalagi hawa nafsunya lagi tinggi-tingginya. Tergiur sama ukuran ininya korban. Bang udah kenal lama bang sama korban juga? Kenal, nggak terlalu kenal gitu, cuman pelanggannya doang. Pernah pernah membayangkan dia di rumah? Istri ini berapa? Istri satu, anak satu. Istri di mana bang? Di kampung. Di mana tuh? Jarang. Berarti jarang ketemu nih bang sama istri? Ya kadang saya pulang 10 hari sekali. Ketika hal itu dilakukan, akhirnya korban itu berhenti. Kemudian secara tiba-tiba pelaku ini meremas payudara korban yang dengan inisial TS ini. Setelah kita dalami tujuannya atau motifnya kembali lagi, ternyata hanya hawa nafsu atau birahi pelaku terhadap korban. Karena korban mengenal apa tersangka mengenal korban sebagai konsumen dari jualan baksonya itu. Jadi beliau sudah mungkin mengamati beberapa saat dan mungkin sudah beberapa kali transaksi di warung baksonya atau di gerobak baksonya. Kemudian di momen pas yang itu, ketika melihat di jalan, kemudian dia alihkan gerobaknya untuk menghambat laju kendaraan dari si korban. Kemudian tersangka meremas payudara atau itu di payudara dari si korban. Terhadap pelaku, tentu saja kita akan melakukan proses penyidikan. Jadi sudah saya uraikan dengan pasal 82 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Yunto 281 KUHP. Dengan ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun penjara. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang... Jangan lupa subscribe ya!